Soekarno tak disukai Amerika Serikat. Beragam cara ditempuh untuk mendongkel Soekarno. Salah satunya melalui film porno. Film pesanan Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA ini dikerjakan di studio Hollywood. Diperankan bintang porno Chicano yang memakai masker. Adegannya menggambarkan Soekarno meniduri agen Uni Soviet. Film lainnya, Happy Days, diperankan aktor yang mirip Soekarno. Namun, film porno itu tak pernah dirilis. Mungkin mereka tahu cara ini takkan bisa menggertak Soekarno.